Hampir semua makhluk hidup membutuhkan tidur. Seperti manusia, hewan juga tidur. Bedanya, mereka tidak tidur di atas kasur atau sofa. Hewan memiliki cara berbeda untuk tidur. Beberapa hewan bahkan tidur dengan cara yang sangat aneh. Berikut adalah hewan dengan cara tidur yang tidak biasa. Yang pertama, jerapah. Jerapah memiliki leher dan kaki yang sangat panjang. Cara tidur jerapah sangatlah unik, mereka akan melipat leher dan keempat kakinya sedemikian rupa untuk mendapatkan posisi nyaman. Dilansir Thomson Safaris, jerapah hanya tidur rata-rata selama 30 menit setiap malamnya. Waktu tidur yang singkat adalah hasil evolusi agar jerapah tidak menjadi sasaran empuk predator jika kelamaan tertidur. Yang kedua, paus kepala kotak. Paus sperma atau paus kepala kotak, Physeter macrocephalus, adalah hewan terbesar dalam kelompok paus bergigi, sekaligus hewan bergigi terbesar di dunia. Paus kepala kotak tertidur dengan cara mengapung secara vertikal di kedalaman laut. Paus kepala kotak tidur secara berkelompok dalam waktu beberapa menit hingga beberapa jam. Dalam kondisi tertidur, paus kepala kotak menahan nafasnya hingga ia terbangun. Yang ketiga, berang-berang laut. Berang-berang laut tidur dengan cara terlentang dan mengambang di atas permukaan air. Dilansir dari National Geographic, berang-berang laut menjerat dirinya sendiri dengan rumput laut, seperti jangkar pada kapal agar tidak terlalu jauh terbawa ombak. Berang-berang yang tidur terlihat sangat menggemaskan, belum lagi terkadang mereka tidur sembari berpelukan. Yang keempat, monyet salju Jepang. Monyet Jepang adalah salah satu spesies monyet dari familia Cercopithecidae yang endemik di Jepang. Monyet ini sering disebut monyet salju karena hidup di tengah kawasan bersalju. Mereka adalah monyet yang ditemukan di Pulau Kyushu, Shikoku, dan Honshu di Jepang. Mereka biasanya tidur malam di atas batang pohon. Namun di siang hari, mereka sering tertidur sembari berendam di mata air panas. Yang kelima, kelelawar. Kelelawar adalah satu-satunya mamalia yang dapat terbang. Kelelawar tidur dengan tubuh terbalik di siang hari. Mereka tidur dengan cakar yang mencengkram batang pohon, atap gua, atau di tempat tinggi lainnya. Kelelawar tertidur terbalik untuk menghindari predator yang memangsanya saat tidur dan memudahkannya saat akan terbang. Demikianlah 5 hewan yang tidur dengan cara yang unik. Jika kamu punya pendapat lain, silakan komen di bawah.